Ya, hai kawan berdayar dan ku weekend cream. Hari ini kita akan memasak. Aku kan jago masak kawan ya, di Roblox Cooking Simulator. Let's play. Mungkin lihat tutorial dulu ya sebelum play. Kita lihat tutorial dulu kawan. Oke, pertama kita disuruh cari restoran kita. Kita suruh cari dapur kita di mana, oke? Kita bisa masuk ke Cooking Guild kalau lagi siang doang kan. Kalau lagi malam nggak bisa, itu katanya. Jadi kita coba masuk ke Cooking Guild. Di sini ada apa? Oh, di sini ada cowok. Aku nggak tahu kawan. Kalau misalnya dapur itu buat nyari cowok, astaga ini ganteng banget cuy. Hey ganteng, lihat kan wajahnya. Oh my god. Oke, ganteng-ganteng gila nggak jadi. Oke, kita cari ya dapur kita yang mana kawan. Kayaknya loh, itu dia dapur kita, your kitchen. Hello. Ini dia kawan, dapur kita, your kitchen. Oke, kita udah masuk ke dalam sini. Terus kita bakal ngambil spatula katanya. Oke, kita disuruh keluarin spatula yang nah. Oke, spatula aku kenapa kayu coy? Ini sih baru masukin udah patah coy. Spatula aku udah patah, baru masukin patah dong. Oke, ini bukan spatula sih, ini garukan pengungsi. Ah, enak. Kan kita ke spatula kita, terus kita klik kita mau masak apa. Di atas ini ada ayam, ada apa. Kita coba masak ayam, oke. When you cooking. Loh, aku pilih ayam, kenapa keluarnya pancakes kawan tadi? What the flip? Aku pilihnya ayam, kok malah pancake? Yaudahlah, ayo kita tinggalin aja kawan. Oke, akhirnya aku udah bisa masak kawan. Ternyata masak gitu doang. Walaupun aku pengen masak ayam, tapi aku malah masak pancake. Aku 100% jago kawan, percayalah padaku. Yaudah, kita suruh cari Larry. Jadi aku bakal cari Larry. Katanya Larry ini yang ngebayar kita coy. Ayo Larry. Oh, ini dia Larry. Oke, kita udah jual. Oh, jadi kita masak buat dijual ke Larry. Dia pembeli makanan kah? Pantesan gendut. Lihat, lekukan lemaknya kawan. Lekukan lemaknya. Seksi lekukannya. Kita disuruh ke Chef Heaven. Chef Heaven itu katanya kayak toko gitu, tapi di mana? Oh, di seberang ya. Oke. Di sini ada spatula, ada topi, dan ada semacam apron buat ini nutupin baju kita supaya nggak kotor. Oke. Oke, tutorialnya udah beres. Tapi mumpung kita di shop, aku pengen cek dulu di spatula shop ini ada apa aja. Ini punya kita nih. Harganya nol, gratis. Ya iyalah, ini sekali dipakai patah. Ini buat spatula harganya $350. Aku cuma punya 8. Aku cuma punya $8. What the flip? Wah, ini 1000, 2000, 5000. Oke, ini enggak, ntar balik dulu. Ini spatula apaan, kawan? Kenapa ada dua gitu, what the flip? Spatulanya bisa membelah diri, sakti amat. Oke, ternyata ada yang lebih sakti, kawan. Ini gimana caranya ini disebut spatula, what? Oke, dan banyak lagi spatula yang aneh-aneh. Dan harga yang paling mahal. Oke, 6 juta. Kapan aku kebeli itu, kawan? Terus di sini head shop. Kalau kita punya topi, literally, kalau kita jual makanan ke Larry, harganya lebih naik, buset. Ini topi apa kawan? Topi semangka, what? Kenapa topinya aneh-aneh kawan? Why? Oke, ini cuma warna ungu tapi harganya 1.500.000. Topi biasa, 100 perak. Topi dengan cat ungu, 1.500.000. What? Sejak kapan cat warna ungu mahal kan? Besok aku jualan cat aja lah. Dan topi paling mahal 20 juta. Oke, nggak sehat, nggak sehat. Apron, apron buat apa? Inventory space. Oh, jadi kita bisa masak banyak makanan, kawan. Ini 250. Dan yang paling mahalnya unyu, kawan. Aku pengen ini. Harganya juga pengenin sih harganya. Ini paling mahal, apron paling mahal. Tapi biasa aja modelnya. Harganya nggak biasa. Yaudah, untuk itu kita mesti cari duit dulu, kawan. Jadi kemungkinan kita bisa ke dapur dulu dan memasak, oke? Okay? Ayo, kita ke kitchen kita. Oh, di sini juga ada kayak semacam ini kawan, kompor-kompor yang bisa dibeli. Harganya yang nggak bisa dibeli. Oh my god, harganya mahal-mahal kawan. Tapi kayaknya ini buat kita nambah duit deh kawan ya. Ini ada yang kenal kita nih, hello. Oh my god, aku pengen topinya. Serahkan semua harta bendamu. Oh my god, dia punya spatula yang dua. Tidak, aku kalah dong. Satu spatula lawan dua spatula. Oh, ada brocoli. Oke, dia kayaknya koki brocoli kawan. Koki brokoli dia kawan, koki brokoli. Oke, aku bakal masak. Pengen masak ayam, coy. Kenapa aku cuma bisa masak pancake? Why? Kenapa aku cuma bisa masak pancake? Oke, ini 100% memasak sangat intens, kawan. Kita cara masaknya ribet, kawan. Tekan klik kiri. Itu adalah teknik masak paling susah. Dan kita kepenuhan dong tasnya. Enggak, masih ada 9. Oke, 10 penuh.
Jadi kita mesti jual makanan kita yang sudah penuh ini ke Larry. Ini lagian aku nggak tahu ini aku simpen makananku di mana, coy. Mungkin aku simpen makananku di perut kali ya, kawannya. Oke, keluarlah. Oh, lewat sini keluarnya, kawan. What the flip? Hey, Larry! Jual. Yeay, terjual. Wow! Duit kita nambah $20 doang dong. Aku ini koki hebat, aku punya kemampuan lebih dari ini. Masa cuma dapat $20? No, lihat. Baja manggil aku, Bang Nelson, Nelson. Sudah jelas aku ini koki terkenal. Pasti aku koki jago. Nggak bisa dibiarkan ini. Ayo kita mencet shop. Oke, aku bakal pilih VIP. Karena aku ini koki VIP. Pokoknya aku VIP. Nggak mau tahu aku VIP, oke. Yeay, aku VIP sekarang, guys. What's up? Oke, tapi aku VIP masa nggak bisa gerak? What the flip? Hei, nggak bisa gerak. Oke, akhirnya aku bisa gerak lagi, kawan. Akhirnya. Dan aku udah beli VIP. Aku nggak tahu VIP ini buat apa. Yang penting aku punya nih dua resep ya, kawan. Aku bisa bikin slot cereal sama waffle. Tapi aku belum pernah buat slot cereal, kawan. Oh, kita bisa pilih, kawan. Mau bikin yang mana? Mending buat yang waffle ya, kawan. Lebih mahal. Oh, kawan. Ternyata ya, kawan. Kalau VIP, kita bisa dapat dua kali cash sama kita bisa teleport dengan mudah, easy peasy. Kita bisa jadi ninja. Oke, kan udah penuh ya, kawan. Udah penuh nih ceritanya, kita udah penuh. Boom. Oke, udah penuh. Oke. Kita bisa teleport. Kejual. Kita bisa langsung teleport ke Larry. Bah, Larry kamu kaget ya, Larry kaget ya. Dan duit kita dua kali lipat, kawan. Dua kali lipat. Nah, ini baru harga yang pantas untuk dibayar ke aku, kawan. Aku ini koki, bukan koki sembarangan. Aku dipanggil jauh-jauh dari Zimbabwe buat masak di Indonesia. Aku harus dibayar mahal. Padahal tugasku cuma masak pancake sih. Aku sebenarnya pengen masak-masak yang lain juga, kawan. Tapi harga yang lain itu mahal-mahal, lihat deh. Stovnya harganya 10.000, ini 100.000, yang itu 10.000, yang itu 100.000. Ini apa lagi, aku dikatain palsu. Enggak, ini barang impor, ini enggak palsu. Ini kompor ini barang impor, bukan barang palsu, enak aja. Kamu pikir itu kompormu? Sono koki-koki. No, bahkan banyak koki-koki ingin mencuri resep masakanku, kawan. Resep pancake-ku ingin dicuri. Tidak akan kubiarkan. Aku akan segera menjualnya ke Larry. Biar Larry tersepona dengan masakanku dan dia hanya membeli pancake-nya padaku. Haha. Duitku ada 112 ya, kawan. Tapi aku nggak tahu aku bisa beli apa. Soalnya cuma 112, kawan. Aku nggak bisa beli apa-apa. Mau gimana dong? Ini mungkin kalau kita sekali kerja lagi, kita bisa ngecek shop, kawan. Ya, kawan. Kita bisa beli apaan? Sangat membosankan tahu, kawan. Aku cuma masak satu doang. Satu jenis makanan yang sama mulu. Ini lagi. Pergi kamu pencuri resep. Aku tidak akan bagi-bagi resepku. Nih, aku kentutin kamu. Tut, tut. Nih, aku kentutin kamu. Tut, tut, tut. Cium nih pantatku. Mau kode tahu YouTube apaan? Kode apa? Kamu hacker ya? Di sini kan tempat koki-koki. Kenapa ada hacker di sini? Kaburlah, kaburlah. Ya kita jual ke Larry. Larry, makan nih, makan, makan. Buruan, aku pengen belanja nih. Aku udah gak sabar nih, aku pengen belanja nih. Oke, kita udah punya 150. Kita bisa beli apa? Kita tahu, ayo kita cek. Mungkin kita bakal cek spatula dulu. Spatula harga paling murahnya adalah 350, buset. Kalau headshot. 100 kita bisa beli. Ayo, basic, yeay. Lihat kawan, aku koki sekarang. Haha. Itu kayak marshmallow, kawan, bukan topi safe. What the flip? Teleport to overnight cooking mini game. Apaan ini? Oke. Katanya bisa dapat duit banyak, kita cobain aja, kawan. Ini cooking mini game apa ini? Ini suruh ngapain nih? 2, 1. Go. Apa-apa ini? Oh my god. Wah, bisa ngambil. Wow, ngambil makanan aja semua. Ayo, anjay. Ini rebutan makanan, kawan. Buset, aku bingung. Lobster. Aduh, ini banyak makanan yang enak, kawan. Aduh, astaga. Makanan semua. Semua aku ambil. This is mine, all mine. Semuanya punyaku. Tidak, semuanya masakanku. Tidak boleh ada yang ngambil. Misi punyaku. Kita dapat $771. Sering-sering mini game lah, sering-sering mini game. Come on. Langsung ke shop lagi lah, kawan. Langsung beli barang. Baru dapat duit banyak, kita langsung beli barang. Dikit lagi 1.000, kawan. Kita nabung aja kali ya, kawan ya. Buat beli yang 1.000 atau kita beli ini aja, head shop atau apron. Apron aja yuk, kawan. Kita coba apron. Kita bakal beli yang mana dulu, kawan? Apa kita beli yang kecil dulu? Nah, kalau begini kan lebih cepat, kawan, ngumpulin duitnya daripada mini game. Ayo kita beli. Kita beli apron dulu ya, kawan. Kita belum punya apron. Mungkin kita bisa beli yang purple apron. Bentar, seingetku cat ungu mahal deh. Kok ini harganya 3.000 doang? Yuk, kita beli purple apron yuk, kawan. Boom. Kan kita bisa nampung. 75. Oke.
Dan sekarang kita tinggal punya 2.000. Kita bakal beli silver spatula. Bye. Oke, dan kita nggak punya duit lagi ya kawan buat belanja. Oke. Yaudah, karena kita udah punya peralatan yang cocok untuk koki elit, kita udah bisa mulai masak sekarang kawan. Kita akan menjadi kaya raya. Bisa dua dong kan? Oh, pakai spatula ini kita bisa langsung masak dua kan? Masak dua. Gak bisa masak empat apa? Kayaknya kita kurang sakti ya kawan buat langsung masak 4 biji. Kita baru bisa masak dua sekaligus. Hah, kukira aku koki jago ya kawan. Dia udah bisa 4 dong. Dia baru 4 kayu. Kenapa aku gak bisa 4? Why? Oh, di atas ternyata ada pangkat kokinya kawan. Aku cuman basic dong ternyata. Dia udah amatur. Oh, gitu ada pangkat-pangkatnya kawan. Hah, kukira aku jago, ternyata aku masih basic. Gak apa-apa kawan, kita ini emang udah punya bakat aslinya. Cuman kita manjat lagi dari bawah. Pura-pura cupu. Ayo, Larry, makan semua 75 pancake sudah kubuatin. Wow, duit kita langsung nambah 330 kawan, 330. Kita bisa buka resep lain kawan, harganya 250. Kayaknya kita mesti jual lebih banyak makanan kawan. Kita bisa buka resep baru. Yeah, bosen kawan. Lagian kalau masak pancake mulu bosen lah. Dan kayaknya yang kumasak bukan pancake kawan, ternyata waffles. Oke, kukira pancake, ternyata waffles. Oh iya sih, waffle kawan kalau dilihat-lihat. Maaf ya, aku kira selama ini pancake. Gak apa-apa lah kawan, ayo kita terus memasak. Haha, topimu masih warna putih ya? Aku Indo cuy. Aku udah ijo dong. Haha, walaupun bajumu lebih ijo sih daripada aku. Wow, kita naik kawan, kita beginner sekarang. Wah, aku udah bisa masak 3 sekaligus, what's up? Asik dong, cepet penuhnya jadinya, siap, mantap. Oke, udah penuh kawan apron kita. Jadi kita bakal teleport ke si Larry. Ya aku bingung nih Larry, perutnya kuat amat ya kawan. Kita masak 75 biji loh, dia abisin semuanya. Kita masuk pancake yang dimakan burger. Ah bodo amat lah. Duit kita ada 543, kita bisa beli resep. Aku bakal beli resep eggs and bacon ya, kita bakal beli. Soalnya itu kayaknya lebih bagus. Ya kita loncatin resep yang ini dulu, biskuit. Kita bakal select yang ini, harganya lebih mahal, $5. Ya tapi yuk aku bakal buka semuanya sih. Wow, banyak resep ya kawan, what the flip. Kayaknya paling mahal apa? 3 juta resepnya paling mahal. Dan kita masak kura-kura coy. Iya sih, masak kura-kura dimasak, ilmunya pasti udah tinggi itu kawan. Nah, lihat kawan, akhirnya kita masaknya beda. Yeay, akhirnya kita masak beda. Ini sekali jual, aku yakin dengan VIP kita bisa dapetin $700 lebih. Mini game lagi. Oke, selalu ada waktu aku untuk mini game. Hello. Ayo, mini game lagi. 7, 6, 5. Ini sebenarnya bukan mini game ngumpulin makanan ya kawan. Ini mini game ngumpulin duit. Oke, siap. Kita bakal langsung. Oke, muncullah. Ayo, aku sudah siap. Yeay, nih kita ambil semuanya. Kita akan ngambil semuanya. Lobster, kita ambil. Kita dapat 1137. Oh my god, duit kita langsung auto kaya dong. Yoi, kita langsung beli resep kawan, beli resep yang lebih mahal. Yo, yang keenam harganya 2000. Ya kita nggak cukup duitnya. Kalau yang ini 1000. Fix, kita langsung bikin donat kawan. Kita bikin donat. Hai guys, sekarang aku adalah koki donat. Dan kenapa aku jalan padahal aku bisa teleport? Ya udahlah. Oh, kalau masak donat kita harus di counter kawan. Oke. Eh, kita masak nih. Oh. Wah, gila kawan. Ini cara masaknya gimana kawan? Gak ada apa-apa, cuma toto muncul aja ya. Oke, kita teleport yuk kawan. Kita bakal keluar, kita langsung menjual makanan kita. $340, mantap. Oke, di sini ada gold set sama rainbow set kawan. Gold set. Hehehe, kita ambil semuanya. Gimme that. What's up? Penuh emas. Hai kawan, lihatlah. Oh iya kawan, aku baru nyadar badanku mirip waffle ya kawan by the way. Yaudah ya, kita ke dapur kita. Kita langsung tunjukkan kemampuan masak kita. Let's go. Cucuru. Kita masak donat. Kita masak donat. Dan by the way kawan, apron gold ini bisa nampung 1000. Seriously? Ini aku bisa sampai seharian nih, aku cuma mencetin doang. Kapan beres? Wait, kok kenapa ada Bruce Lee di dapur woy? Sebenernya aku bosan sih masak donat mulu. Kalau aku punya duit, aku pengen beli ini kawan, resep selanjutnya. Aku pengen lihat resep selanjutnya ada apa. Tapi entah kenapa ya kawan, dari awal sampai akhir aku nggak setuju kawan. Gimana caranya itu disebut gold spatula? Weh, ngomong-ngomong kita naik kawan. Dari beginner kita jadi not bad. What's up, I'm not bad. Oh, ini ada nih, Radityak. Bang, kau masih noob, aku udah not bad dong.
Nggak beda jauh sih. Ya nggak apa-apa dong, bangga boleh dong. Aku pengen jual dulu kawan, soalnya aku bosan masak donat, aku pengen beli resep yang baru ya kawan. Oke, duit kita 3.529. Siap bos, siap. Siap pak bos, langsung kaya raya dong. Kita langsung bisa beli ini dong. Iya, kita bisa loncat resep lagi. Coba kita beli ini bisa nggak? 5.500 lagi kita bisa beli ini. Ini apa? Breakfast burrito. Langsung breakfast burrito aja ya kawan. Kalau gitu kita bakal balik lagi ke kitchen kita. Kita balik lagi ke dapur kita. Oke, aku rasa segini udah cukup kawan buat kita jual, dan kita dapetin 500 perak buat buka resep baru. Ya kak, jadi aku bakal langsung ke Larry si perut berlemak bergelembung ye dan berkumis tampan, oh my god, berkacamata, semua aja aku sebutin. Yaudah, kita yang penting jual makanan ke Larry. Boom! Breakfast burritos. Jualnya $19 kawan. Oh my god. Kita bakal kaya raya kawan. Fix. Yaudah, gak usah basa-basi. Langsung aja kita ke TKP. Mantap. Kita bisa langsung 4 dong. Mini game lagi. Mau gak kawan? Yes lah. Mini game 1340. Lumayan. Not bad, not bad. Not bad. Sama kayak kitchen ku lihat, sama kayak kokiku, namanya not bad. Oke kawan, sekarang aku bakal masak, dan cita-citaku aku pengen beli kompor di sebelah kananku itu kawan, 10.000. Jadi aku bakal ngumpulin banyak-banyak, kita langsung jual, langsung kaya. Dan lihat kawan, kita mulai ngisi apron kita dengan cepat. Kita sekali masak langsung nambah 20. Gilo, ini burritos kita masak banyak banget kawan. Halo bang, hah, kamu noob. Tapi dia koki bro coli, bolehlah kita yuk. Halo. Kamu punya bakat untuk memasak ya? Well, gak apa-apa muridku. Lihat saja gurumu ini cara memasaknya bagaimana. Hai, Larry. Oh. Nambah 16.000 dong. Ngotak gak sih coy? Ini jangankan beli resep baru kan. Daripada kita beli resep baru, kita langsung beli kompor. Let's go. Let's go kawan. Kita beli kompor. Kita bakal beli kompor. Boy. Konfirm Puces. Nih. Kita punya kompor kedua kawan. Yuk, kita bisa masak di sini apa? Kita bisa? Ya, kalau kita masak di sini gimana? Apa yang terjadi? Ya, nggak guna. Ini pajangan doang dong, nggak bisa masak. Tidak. Tidak. Oh, oke. Okay. Aku belum keluarin spatula. Wow, oke. Okay. Tetap maksimalnya 4 doang. Aku belum jago, kawan. Aku masih not bad. Okay, resep nomor 10, harganya 10.000. Oke. Okay. Kita bakal masak itu. Resep 10.000, easy peasy, lemon squeezy. Ada lalat. Oke, okay, iya kamu coy, lalatnya gede banget. Ayo kita jual ke Larry. Larry, aku jual. Aku jual diri aku. Aku nggak jual makan, aku jual diri. Oh my god, 13.000. Oke, fix, kita beli resep yang lebih aja. Tapi untuk episode kali ini aku bakal beli semua resep di halaman pertama dulu ya kawan. Kita bakal beli Tamago Gohan. Kalau di Indonesiain, nasi telur. Resep nasi telur $10.000. What the flip. Ya aku tahu, kenapa nasi telur aja mahal. Oh my god, ada orang marah, dibilang get out. Yang lain diusir, tidak, mereka adalah muridku. Ini sebenarnya enak di Larry ya kawan, kita yang masak capek-capek, si Larry yang cuman makan. Dia bayar sih tapi. Ya udahlah ya. Oke, okay. Ya lalat, kenapa kamu? Lalat. Wow, what happened lalat? Kan kita udah masakin 190 nasi telur buat si Larry. Dia perlu seberapa banyak aku nggak tahu, tapi aku bakal jual segini dulu. Apakah sudah cukup buat kita beli counter dan kita beli resep semuanya ya kawan ya. Ayo kita jual ke Larry. Larry, nih. Mantap. Kita bakal beli resep. Boom. Oi, beli wey. Hai. Confirm. Nice. Kita masak. Kita nggak bisa masak pada saat malam. Ini lagi malam kah? Koki macam apa? Aku cuma bisa masak siang hari. Oke kawan, sampai sini dulu kita bermain Cooking Simulator Roblox. So, kalau kalian pengen lihat aku mecahin semua resep di sini, tinggalkan like di video ini dan boleh kalian share video ini. Dan belum subscribe, jangan subscribe. So, aku bikin keren, thank you watching. See you next time. Goodbye.